Dia memikirkan nasibnya sendiri, dia gak pikirin nasib kita. Itu bajingan yang top. Pernyataan Rocky Gerung yang menuding Presiden Joko Widodo, Jokowi, menawarkan ibu kota negara, IKN, dan menyebutnya bajingan tolol menuai atensi publik. Bahkan, sejumlah tokoh adat masyarakat Dayak di Kalimantan Barat menyatakan surat terbuka kepada akademisi itu, dengan ini menyatakan keberatan atas pernyataan Rocky Gerung yang menyatakan Presiden jalan-jalan, bahwa Presiden memperdagangkan Pulau Kalimantan, memperdagangkan IKN, ungkap salah satu perwakilan, dikutip dari video yang diunggah akun Instagram kami Dayak Kalbar, Selasa, 1 Agustus 2023, mereka bahkan menyebut bahwa Rocky Gerung tidak pantas tinggal di Indonesia lantaran sudah menghina simbol negara, yakni Presiden. Hai Rocky Gerung, kau tidak pantas tinggal di Indonesia, karena kau telah menghina simbol negara Republik Indonesia yaitu Presiden Anda sendiri. Lanjutnya, mereka kemudian meminta kepada pihak kepolisian supaya segera menangkap Rocky Gerung dan memberinya hukuman yang setimpal. Kami mohon dan kami minta kepada pemerintah, terutama kepolisian negara Republik Indonesia dan kepada Bapak Menkanham untuk menangkap Rocky Gerung. Ucapnya, bukan hanya hukum negara berdasarkan undang-undang, mereka juga meminta agar Rocky Gerung dihukum secara adat Dayak, pokoknya kami dengan ini menyatakan keberatan dan mohon sekali lagi agar Rocky Gerung ditangkap dan dihukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan kami juga minta dihukum secara adat Dayak. Ungkapnya. Nyatakan keberatan atas pernyataan Rocky Gerung, bahwa menyatakan Presiden jalan-jalan, bahwa Presiden memperdagangkan Pulau Kalimantan, memperdagangkan IKN, hei Rocky Gerung, kau tidak pantas tinggal di Indonesia karena kau telah menghina simbol negara Republik Indonesia, yakni Presiden Anda sendiri. Hukum Anda Rocky Gerung, harus dihukum. Pokoknya kami mohon dan kami minta pada pemerintah, terutama kepolisian negara Republik Indonesia dan pada Bapak Menhankam, untuk menangkap Rocky Gerung. Diadili saja. Diadili. Dan kami minta juga, dia karena telah menghina Pulau Kalimantan dengan mengatakan IKN diperdagangkan, kami minta dihukum adat.